Halo teman-teman. Hari ini kita nggak streaming ya, jadi gue akan upload apa ya namanya konten yang melawan fobia kita sendiri. Jadi gue ada fobia namanya thanatophobia dan submechanophobia. Sebenarnya fobia ini tuh berdekatan ya, bersebelahan. Gak jauh beda. Dan kenapa teman-teman bilang ini editannya kok jelek banget nggak kayak biasanya, ini gue upload sendiri cuy. Ya upload sendiri. Gak dibantu siren. Jadi gue ngedit nggak salah sendiri. Gue ditemani oleh kacamata kadal ini. Mana fobianya apa sih? Mas kadal. Fobia hewan. Hewan. Tikus. Sama apa sih yang mana? Fobia. Gak tau bisa dibilang fobia atau enggak. Bisa sih. Tapi menggelikan lah. Rada mengganggu sebenarnya. Tapi gak tau itu fobia apa maksudnya. Oke nih, ntar kita udah aman. Aman. Kita mulai dari submechanophobia. Oke. Gue udah pernah nge-search. Submechanophobia adalah takut akan sesuatu barang yang ada di bawah laut. Ah iya. Atau bawah sesuatu, tau gak sih, Pak? Ya, benar. Yang creepy bentuknya. Man-made kan? Man-made. Bukan manusia. Iya, ya, jadi bukan bisa benda alam. Ya, kayak hiu juga sih yang takut ya. Besar benda gitu. Tapi yang lu pernah gak sih, Bang? Tek aji itu bangsat, tapi benar-benar merinding aji. Kebayang lo mau nabraknya? Iya aji. Kedek itu. Oh hajir tak. Anjing geli banget sumpah. Emang tekudu nabrak, muter lo ya kipa. Iya aji, geli banget anjing sumpah. Ini keren banget, kurangnya. Kalau kata gue ya. Ya sih. Geli anjing, geli banget banget. Ya urang sih, keren sih gue. Enggak anjing, enggak ada keren. Iya sih, itu kok buat orang yang punya ini mah gak keren tapi. Ini maksudnya buat fotografi ya, keren kali ya. Fotografi keren kan. Anjing geli, ini geli banget anjing liatnya supaya. Anxiety gak kan? Oke. Masih anxiety itu bener-bener apa? Takut yang rada GG lah. Takut GG dia. GG. Gue aja. With creepy music. Enggak lu pasti. Enggak lu biasa aja. What is that man? Geli banget sih. Pernah. Enggak, ini enggak terlalu nih. Kalau misalkan yang dilihat atasnya yang biasa aja kok sih. Pas sudah ke bawah laut kan. Nah, kayak gini yang biasa aja. Enggak ada makam lagi sih. Kenapa harus ada makam ya? Harus sih. Sudah makam. menambah creepy. Oh, iya. Nah ini ada anxiety nih ngeliatnya. Anxiety itu apa ya guys? Kayak gitu loh, saya jelasin. Apa ya? Wah tangan ini ya. Aduh. Terkabarnya tuh mengesan aku ngajak panggil dia gitu. Iya, nah kayak gini nih, ini skip banget. Jadi anxiety itu uneasy apa ya? Gak nyaman gitu sama diri sendiri. Perasaan gak nyaman ya. Enggak lucu lu bang, kontennya emang enggak lucu. Aduh, lucu. Melawar fobia gue sendiri. Fobia dia bukan buat ngelucu aja. Ini bukan konten buat yang lucu gitu. Ini ada geli sih, ini gak terlalu. Ini
kayaknya nggak bisa diem gitu. Oh, bener 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 nggak bisa diem kan. Ah. Waduh. Ini kayaknya tampo mas deh. Wah masan. Mirip nggak tuh? Iya. Wah. Skip. Skip. Banyak ikan. Ipan-ipan di laut. Ikan. Oh iya. Icun-icun di laut anjing. Icun-icun di laut. Coba nak makan. Oh ini emang ngeri ta. Coba. Bangsat ini iklan. Juga ngeri ya, kenapa? Iklan gak akan gua skip, bodo amat. Hei. Oh, filosofobia tes. Jadi gini ya, BTW. Oh, itu jadi gini, talasofobia dan spekanofobia itu bakal ada di satu ruang yang sama. Ya kan? Jadi nih, dua ionnya barengan. Karena kalau mana takut spekanofobia, mana pasti takut ikan. Takut sesuatu yang dalam laut. Jadi pasti bareng. Baru juga mulai tadi anjing. Anjing, sumpah bro, sumpah, sumpah skip, skip aja. Oh, ini mau orang nggak sih? Anjing skip banget, anjing bangsat. Nanti ada orang biasa. Ah, ini baru anjing. Fuck anjing. Wah, tajik. Anjing. Gak sih, gak sih. Pas banget. Atau kecil banget. Sumpah. Jeez. Fuck anjing. Iya. Kalau misalnya cocok bisa kalau misalnya dipakai tambah krim dan ipan. Coba ngerina. Ini bete banget ya, sumpah. Itu deg-degan. Gak fobia, Bray. Tapi ayo enggak kayak deg-degan bener. Iya sih. Tapi udah namanya fobia. Ayo bilang gede BTW. Kalau akhirnya udah lebay ini live stream, sorry aja. Tapi ternyata ini beneran. Makhluk kau deh tadi. Makhluk apa itu anjir? Ini anxiety-nya parah, cuy, anjing. Tapi main editan sih. Ya, yang pada ketek ya. Tenang, tenang. Wah, oh, tangan. Cuma gambar, cuma gambar, cuma gambar. Cuma gambar sih, cuma film dia sana film. Ikan apa itu? Pari-pari. Ini biasa gue seneng soal. Nah, pas kecil gue tuh sering ke SeaWorld. Lihat kayak gini nih, lihat kayak gini. Biasa aja. Terus SMP yang ke SeaWorld terakhir kali kan udah lama. Masa yang masuk kok? Tahu kan ada jalan yang gini. Oh, iya. Ayo kerja apa nih? Dari SMP yang tau, oh ini ada yang salah apa. Kayak, ini gak normal gitu. Jadi fobia yang ternyata apa. Tapi apa, ada pemicunya gitu? Ada pemicu. Pemicunya penonton film horor. Ketakutan yang aja sih emang. Sama ketidakpastian gitu loh tau. Sama cintain juga kan gak pernah pasti. Itu baru menjijikan. Baru menjijikan sih. Udah punya fobia sih ya. Nih anjing, fuck anjing. Gak, ganti. Tetap sesak cu. Ya. Coba apa nih, fobia apa ya? Fobia binatang apa sih? Fobia tikus kan? Fobia. Kita lihat fobianya Faris. Apa namanya gitu? Coba ya, mouse fobia. Mouse itu berarti namanya musofobia. Hah? Musofobia. Mana, lihat di mana? Ini. Oh, musofobia ya.
Musofobia. Musofobia. Oh, anjir. Kayaknya ini mah gak terlalu deh. Ini mah bukan ini, balik deh. Iya, bukan kayak gitu. Bukan. Gak ada testnya gitu. Oh, ini ada nih. Anjir lah. Ih. Tapi gak sel bayi itu sih. Bukan ketakutan karena tikus akan membunuh orang. Iya, cuma lebih ke jijik. Oh ini. Kalau lebih ke. Coba fobia mana satu lagi apa? Namanya. Apanya? Contohnya kayak gini. Coba tulis. Ini aneh nih, fobia dia ada aneh cuy. Apanya? Apa sih namanya teh? Kalau gue punya ketakutan yang aneh gini, selalu nonton film dulu gitu misalnya. Coba ya. Sebenernya iya. Bukan. Ini ya? Oh. Bukan yang kayak gini. Gitu ya? Bener-bener kayak gini. Kayak gini. Ya. Ketakutan mana kayak gitu? Cuman ada yang kecontohnya gini deh, Pan. Coba. Contohnya di apa itu tadi Pan? Ya kok kan teh tipe job tuh. Yo. Nah, kayak gini nih. Viacom, Fear of Doom kan tuh ini. Fear of Doom. Jadi semua ketakutan karena sesuatu kayak gini lah. Orang bingung nih jelasinnya gimana aja. Bukannya gitu deh sebentar dah. Ini 8 detik yang akan. Oh. Iya sih, kayak kayak opening film horor ya. Kayak gini nih, anjir. Mas answering bagus all time kayak gini nih contoh-contohnya. Kalau nonton yang kayak gitu, anjir. Iya, soalnya biasanya film horor. Iya sih. Opening film horor jadul kayak gini. Ya, makanya mana ada fobia. Iya, yang ngerti. Ya, enggak ada. Suara juga ngeganggu soalnya. Iya. Oh iya, anjir. Ngeganggu pisan kan. Kayak porno-porno jadul. Ah, kan. Ngeganggu anjir. Oh, kan. Gue enggak suka ya. Gue suka pisan. Gue lebih ke ngeganggu pisan ke ini ya. Nah, kan contoh-contoh tadi kan. Nah ini. Apa itu misalnya kalau seseorang nonton ki orang pada keduaan jadi itu settle pisan bro. Settle cuy bener. Skip. Iya ini malas sih nggak suka. Ah gitu kan. Masih biasa enggak ini mah. Cuma lagi kalau lagi sendiri mah beda gitu. Filmnya tadi. Apa yang kayak gini berisik kejelasan. Oh. Men. Skip sih. Ini juga males. Kan, males kan? Sama terakhir ini ya. Apa namanya? Ah beneran. Kali mana enggak suka nih kayaknya. Enggak akan suka. Orang udah pernah ini dan di sini sih say. Kalau misalnya ada gempa ada alarm kayak gitu. Oh. Namanya tahu ini enggak tahu. Operation Ghost Vietnam. Oh. Operation Wandering Soul. Tab number 10. Ini semua yang denger kalau nonton ini unsettling banget. Bener. Parah cuy, sumpah. Pernah. Jadi ini tuh Amerika supaya waktu di Vietnam ya, supaya ngusir yang di apa? Vietcong lah ya. Iya, ngusir Vietcong dari hutan. Bayang gak, mana di tengah hutan sendiri ada yang nyetel gini ya. Keselian. Jing, kencing juga takut. Bahkan orang misalnya orang yang muter sendiri pun
karena orang gitu, ya putar sendiri, putar sendiri kan, takut kita takut sendiri aja, ngeri banget deh. Skip nanti lagi lah. Skip nanti lagi. Oke, jadi buat close MG. Jadi teman-teman, hari ini segini dulu kita upload videonya. Gue nggak akan ngedit banyak-banyak, pokoknya gue mau ngelawan fobia. Kita bertemu fobia kita lah ya. Nah, kita perkenalan dengan fobia kita. Jadi yang bilang editannya jelek banget ya, emang soal gue ngedit sendiri, editor gue lagi sibuk, jadi gue pengen ngepost aja yang ngisi-ngisi, soalnya kan hari ini gue gak streaming sih. Ya, hari ini gak streaming, jadi yaudahlah. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, komen atau segala rupa lah. Dan kalian sebutin loh fobia kalian, fobia di bawah pantar. Gue mau nonton fobia yang lain soalnya. Goodbye.